warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda, berasal dari 12 audio video SMK Negeri 2 Tanjung Balai. Dalam kesempatan ini saya akan membuat sebuah video cara mengecek suatu transformator atau yang sering dikenal juga trafo dalam keadaan baik atau tidak baik dengan menggunakan multitester. Dan trafo ini biasa digunakan dalam rangkaian power supply, yang mana berguna untuk menyuplai suatu tegangan, yang mana trafo ini memiliki dua gulungan, gulungan primer dan gulungan sekunder. Gulungan primer berikut tersebut adalah gulungan masuknya arus dari PLN, dan gulungan sekunder adalah arus keluaran dari trafo tersebut. Ukurannya dan cara multitester ditempatkan kepada kali 1 ohm. Kabel positif dan negatif dilagakan untuk mengadakan kalibrasi depan kepada nol. Ukurannya dengan cara kabel negatif multitester diletakkan kepada 0 volt dan positif multitester diletakkan kepada 110 volt. Multitester akan naik dan 220 volt dan 240 volt. Dan sebaliknya, kabel positif multitester diletakkan di 0 volt dan negatifnya diletakkan pada 110 volt, 240 volt, 220 volt. Multitester naik. Jadi kesimpulannya, gulungan primer dalam keadaan baik. Masuk kita ke gulungan sekunder. Dengan cara kabel negatif multitester diletakkan kepada CT dan positifnya letakkan kepada 12 volt. Multitester naik dan 15 volt. Multitester naik juga dan 18 volt. Dan sebaliknya, kabel negatif multitester 12 volt dan positifnya di CT. Tester naik juga. Jadi kesimpulannya, gulungan sekunder dalam keadaan baik. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka kesimpulan tersebut dapat berubah. Sekian dan terima kasih.